Oke guys, kali ini kita akan buat asam pedas ikan singkat guys. Ini bumbu-bumbunya yang akan dihaluskan guys, gunakan blender guys. Tuh, dicatat guys, cabe, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, asam belimbing, tuh guys, daun salam, daun jeruk, dan berbagai macam lainnya guys. Nah, ini ikan singkat namanya guys, kalau direngat guys akan kita asam pedas. Ini prosesnya guys, cabe dipatah-patahkan guys untuk di blender. Cabai rawit, tuh, dan kunyit, lengkuas, jahe, guys, dan kunyit, daun salam, ya guys, itu semua di blender sampai habis. Guys, ikannya dipotong menjadi dua guys, karena kebesaran guys. Emang biasa gini guys, pisau besar ada guys, mau pisau kecil. Namanya menganiaya diri sendiri. Ini nama menganiaya diri sendiri. Potong lah. Hah? Aduh, tak seru lah dia, Mak. Apa? Belum. Belum. Ini body ini apa ini yang bisa yang ke rumah. Tak payah kau masak. Telepon aja langsung dia antar. Telurnya guys. Saya sempat dah sih. Ikannya dicuci sampai bersih. Panaskan minyak guys. Itu bumbu yang sudah dihaluskan tadi guys. Ikannya guys. Kita tumiskan bumbunya guys. Tumis bumbu sampai berbau harum. Apabila saudara sudah tercium bau harum, maka lanjutkan. Masukkan daun-daun. Jangan dimasukkan daun jambu ya guys. Setelah itu masukkan ikannya guys. Berenang ikannya guys. Ini ikan fresh guys, dari kolam. Ikan singkat guys. Harum benar guys. Masukkan air secukupnya guys. Tuh, masukkan belimbing bulu. Busuk.
dan ditunggu sampai matang, guys. Makan air secukupnya, guys. Dan ditunggu sampai mateng, guys, baru telurnya dimasukkan agar enggak pecah. Nah, mantap, guys. Setelah menggelegak seperti ini, guys, baru dimasukkan telur ini. Telur ikan sengkat, guys. Jangan diaduk-aduk, guys, nanti hancur, guys. Bahkan telur itu mengeras, guys. Setelah ini, guys, siap dimakan setelah matang, guys. Sedap ini, guys. Asam pedas, ada asam, ada pedas, guys. Maknyus. Sampai jumpa, guys. Dukung terus channel kita, Al Shifa Sniper, guys. Dadah.